Halo guys, kali ini kita jalan-jalan ke daerah Binjai. Selain terkenal sebagai kota penghasil rambutan, Binjai juga bisa disebut sebagai kota kreatif loh. Setelah eksisnya sawah lukis, kini kota Binjai membuka satu wisata menarik lainnya yang bernama Kakuta. Pengunjung wisatawan yang pertama kali ke tempat ini akan beranggapan bahwa tempat ini terinspirasi dari sawah lukis. Ya, memang owner sawah lukis dan Kakuta ini sama loh. Halo guys, kita lagi ada di Binjai. Lagi ada di Binjai yang bawa oh, yang bawa orang Binjai nih, Nurul. Ini di Binjai bukan sih? Binjai. Daerah mana? Daerah mana? Ladar guys, Paspol. Paspol. Oh, namanya Paspol guys. Namanya Wakuta. Kita di sini itu mau main sawah. Mundur lagi orang ini, gak dapat kena video. Mau kemana nih? Ayolah, betul di situ, belakang. Itu, oh yang belakang. Tarif masuk pengunjungnya Rp20.000 ya guys. Itu untuk sebuah minuman yang harus kita beli. Hai guys. Hai guys. Kita lagi di Binjai nih, Binjai. Terus? Paspol. Apa pesannya guys? Jangan satu kali itu ya guys. Pusatkan. Kurang ajar dia guys. Nah, kebetulan ketika kita kesini ada yang menyewa tempat ini, menyewa sebagian tempat ini untuk acara ulang tahun. Jadi kalau kalian ingin mengadakan acara di sini juga asik tempatnya dan luas. Nah, ini adalah area yang sudah dibooking. Fasilitas di sini ada villa, kafe, sport, instajenik, dan fasilitas umum seperti parkiran dan toilet umum. Adik-adik aja aku dipakai. Kalian ngapain? Siapa yang muncul? Apaan kalian pergi cepat-cepat? Kita ada mau diurus guys. Suami mau jemput suami guys. Sekarang itu zamannya bukan suami jemput istri, istri jemput suami. Balik ya. Kayak tahu balik. Tahu balik Binjai. Lihat itu jarum pentol. Itu jarum pentol. Para penjaga meja yang setia menjaga meja. Lagi rapat kita. Dari tadi minuman dipesan belum ada yang jadi satupun guys. Oh, no. Lama guys. Oh ini aja yang jadi. Aku nggak pakai beginian. Ini dituang ke sini atau ini diketuang ke sini? Begini. Gak bisa. Atau ini? Kesini. Gimana guys, tertarik tidak untuk nongkrong di kafe ini sambil menikmati sunset di bawah payung? Aku lapar juga kan, baru keluar ya aja. Dia udah tua. Satu. Ini udah tua. Dia belum. Dia masih
matang. Gara-gara mbaknya nggak isi gelasnya penuh, ayunya merajuk no. Sana duduk. Ini mbaknya nih yang salah nih, nggak penuh dikasih. Yoi, kita pulang, udah malam. Aku lagi guys. Si Nurul tadi udah ini tenggelam di sana. Jadi kita berlima, datang berenam, pulang berlima. Kayak gini ya, kayak gini masuk parah gue lah itu. Aku pernah lo gitu, lagi nge-vlog masuk parah. Kita ya, kita ya gini. Nge-vlog. Itulah yang buat viral tuh tadi, lucu kan? Makasih. Deh guys, dadah. Nurul, nih minumanmu kami bawa nih. Atau untuk aku aja.